بالشفاعه رسول الله الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أشهد أن لا وأشهد أن اللهم بارك لنا في هذا شهر شعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم صلي على سيدنا محمد ودعوة وعبدان ونور ودين وعلى وصحبه والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة فاصطبر عليها وقال أيضا قال نبي الله محمد رسول الله إن رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر الأمة صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Puja serta puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saat ini dan seterusnya kita dijadikan hamba-hamba yang beriman dan bertakwa, hingga duduknya kita dalam saat ini di samping kesibukan kita menjadi saksi kelak kita bisa duduk berjamaah di taman-taman syurga. Di antara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan sempurna. Dan mudah-mudahan doa, niat, hajat, tujuan, harapan serta cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Salawat teriring salam, mari sama-sama kita berikan salam terindah, tersayang, tercinta kepada manusia pilihan, kekasih Tuhan yang pada saat ini perjalanan Isra dan Mi'rajnya kita rayakan. Siapakah beliau? Beliau adalah satu-satunya manusia yang dapat memberikan jaminan syafa'atul usma kelak yaumil qiyamah. Mari berjamaah kita memberikan salam terindah kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat bersamamu, pastikan mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu berjamaah ya Rasul. Ya Rasul.
baginda Nabi besar kita Muhammad. Nabi besar kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi. Semoga sampai terhadap beliau umat-umatnya, para zuriat, tabi'in-tabi'in semua kita yang selalu istiqomah mencintainya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati terutama Habibah dan Mahbub Syed Al-Barabah yang tadi menyampaikan tausiahnya penuh dengan nikmat, penuh dengan keindahan. Enak enggak? Senang enggak? Senang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan beliau bisa datang lagi ke Hong Kong. Amin. Dan mudah-mudahan dakwah beliau makin berkah, makin sehat sempurna, dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Habib jangan kaget, di sini banyak bidan dari surga. Tadi Habib nanya selendang mana yang saya ambil. Di sini mah saya enggak ngambil selendang, Bib. Karena banyakkan nenek-nenek. Mudah-mudahan di sini istiqomah semuanya. Dan kita doakan habaib, para kiai, para ustadz yang berdakwah di negeri ini diberikan keistiqomahan dan diberikan kelancaran ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa bapak yang tadi memberikan sambutan, Bapak Ghazali, yang mudah-mudahan ayahanda berkah sehat panjang umur. Dan tak lupa yang saya hormati ketua panitia keluarga besar 9 organisasi, semua tanpa terkecuali dari Mbak Darsi, Mbak Nani, dan semua. Mudah-mudahan kita doakan beliau beserta panitia dan keluarga besar yang mengadakan event-event majlis-majlis ilmu diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktunya singkat. Sampai jam berapa? Jam 1. Sampai jam 5, cuma kan dipotong nanti sholat dulu ya. Jadi saya langsung aja injek gas masukin gigi 4. Ngetrek ke si boy. Tadi Habib sudah menyampaikan betapa keutamaan dan banyak sekali hikmah mencintai baginda Nabi. Karena momennya Isra dan Mi'raj. Isra secara lugah artinya melangkah. Kalau melangkah ke depan apa mundur? Kalau mundur namanya undur. Mi'raj naik apa turun? Naik. Kalau turun namanya meros. Meros. Siapa yang melangkah ke depan? Siapa yang naik ke atas? Baginda Nabi besar kita Muhammad. Hal ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Pak. Namanya Bu. Ya, Bu.
pakai rok. Jibril nanya, bu rok yang jenisnya kayak gimana ya rok? Lebih kecil dari bagal, lebih besar dari imar, warnanya putih, cantik jelita. Di mana aku dapetin itu bu rok? Dalam surga. Tubuh roh hewan tapi hidupnya dalam surga, cantik rupanya, warnanya putih, lebih kecil dari bal, lebih besar dari imar. Makanya kalau dibandingkan dengan ukhti-ukhti bilah yang hadir saat ini, kecantikan buruk jauh lebih cantik. Karena cantiknya di sini polesan, apalagi kalau jalan di Koswebe itu alis dikereng-kerengin. Mirip banget alis mata sinchan. Maskara ditambah-tambahin biar kedap-kedipnya lentik. Dinamain anti badai tsunami. Kanan kiri biar kelihatan belok sama sipit, ditambahin garis kecil namanya eyeliner. Pipi hijau merah kecoklatan disebut eye otok, eye ayam. Glow on namanya, blush on. Ya blush. Ternyata sampai di hadapan baginda Nabi, singkat cerita aja, Nabi kita naik buruk dengan kecepatan cahaya. Nyampe Nabiku, di mana ini Jibril? Hadza Madinah al Munawwarah, solu rakaataini. Ini Madinah Nabiku, solat dua rakaat. Nabi kita turun solat dua rakaat, naik lagi. Di mana ini Jibril? Ini adalah Bukit Tursina. Apa sih Bukit Tursina? Perjumpaan Nabi Musa dan Allah Ta'ala. Solat dua rakaat, naik lagi. Di mana ini Jibril? Ini Betlehem. Apa itu Betlehem? Kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Solat dua rakaat, naik lagi. Nyampe. Di mana ini Jibril? Haza Palestin, Masjidil Aqsa, yang saat ini mengalami gencatan senjata dari Israel laknatullah alaih. Semoga Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin dan muslimat. Nah, nyampe Nabi kita sholat turun, ditunggu para ruh Nabi dan Rasul lainnya, hingga Nabi kita pun menjadi imam. Alhamdulillah. Waja'alna ruqya. Allah jadikan tatapan baginda Nabi kita begitu jelas. Banyak mengalami peristiwa ketika di Isra Nabi kita Muhammad. Begitu berjalan Nabi kita melihat ada jin yang memegang obor, lari terbirit-birit. Nabi kita nanya, Jibril itu siapa? Itu Iprit. Mbak kenal sama Iprit? Mbak pernah Iprit? Duduk lama tiba-tiba basah bawahnya. Itu bukannya minuman bersoda. Oh, Sprint. Ini jin Iprit. Kenapa dia lari? Karena engkau memohon perlindungan kepada Allah. Semoga di antara kita yang mengalami gangguan jin dan manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lari lagi Nabi kita berjalan kemudian melihat di mana ada orang sedang panen padi. Panen lagi, panen lagi, panen lagi, terus panen, penuh dengan keindahan. Nabi kita nanya, Jibril itu siapa? Itu adalah umatmu baginda Nabi. Apa yang dikerjakan? Kok indah banget apa yang dihasilkan? Mereka itulah yang ahli sodako, yang sering senantiasa menyisihkan rezekinya buat pesantren, buat yatim, buat duafa, enggak sayang sama orang tua, senantiasa ingat bekerja dimanapun keberadaannya. Oh, mereka itu ahli sedekah. Iya, nikmat nanti di akhirat kita semua mengambil panen yang enggak bakalan ada habisnya. Kemudian berjalan lagi melintasi di mana ada makam, di mana disebut itu makam, ternyata mencium aroma yang harum dan penuh keindahan. Nabi kita nanya, ini makam siapa Jibril? Ini adalah Siti Masyidah. Mbak kenal sama Siti Masyidah? Itu mah Siti Masyidah, temannya Siti Tuminten itu mah. Sama Tukiem, yang suka ngutangin seragam, Juminten, Surti, Nancy, Iyang, Jojo, Eti,
Ini Siti Masito, tukang sisir Fir'aun. Kenapa bisa wangi? Karena ketika menyisirkan anaknya, tiba-tiba sisirnya jatuh. Yang keluar dari lisannya secara spontan adalah asma Allah. Siapa itu Allah? Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu. Aku akan adukan kepada ayahku. Silakan. Maka Fir'aun menyediakan surga dan neraka di hadapan Siti Masito dan keluarganya. Masito, pengen surga apa neraka? Surga. Terus siapa Tuhanmu? Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan semesta alam adalah Allah Ta'ala. Kalau begitu, aku akan masukin bayimu dan keluargamu ke dalam api nerakaku. Maka saat itu, bayi yang baru berita, usianya belum bisa berbicara, dengan mukjizat dari Allah bisa berbicara. Umi, udkhul ila jannah. Umi, masuk ke sini, karena inilah sejatinya adalah surga. Tuh, alhamdulillah. Siti Masito masuk, alhamdulillah. Wafat dalam keadaan husnul khatimah, hingga wanginya semerbak sampai di hidung sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Nabi kita berjalan lagi, kemudian melihat kejadian yang enggak mengenakan. Ada orang punya kepala utuh, tapi kepalanya diinjak seperti kita nginjak agar mencret. Seperti kita nginjak pisang habis gepeng. Nabi kita bertanya, Jibril, itu siapa kau mendapat siksa begitu berat? Palanya yang utuh dimencret, kemudian utuh lagi, mencret, utuh lagi, mencret. Kok begitu? Siksanya begitu berat. Apa yang dilakukan orang tersebut? Jibril berkata kepada Nabi kita, Nabi Muhammad itu umatmu. Ya Allah. Meneteslah air mata Nabi kita. Apa yang disebabkan dosa umatku hingga mereka mengalami siksa yang begitu berat dan tragis? Mereka itulah yang enggak pernah ibadah sholat. Mereka enggak pernah sholat. Berarti nanti Mbak E yang kerja di Hong Kong enggak pernah sholat, palanya digepengin. Mencret. Panitia yang enggak pernah sholat, palanya digepengin. Mencret. Ustaz Jakarta Ruh. Habib. Semuanya yang hadir saat ini yang enggak pernah sholat, mencret. Saat itu di antara kita banyak yang meminta sama Allah, Ya Rab, izinkan aku hidup walaupun hanya 2 menit untuk sholat. Tapi Allah tidak memberikan kesempatan waktu itu. Aku merintih, aku menangis, aku merata, aku mengharap, aku kan semula agar dapat kembali ke dunia nyata. Tangis netesin air mata, merintih meneteskan air mata, menangis meminta mengharap sama Allah, Ya Rab, izinkan aku walaupun hanya 5 menit aku bisa hidup kembali. Untuk apa? Bisa melaksanakan sholat walaupun 2 rakaat. Maka Allah tidak memberikan kesempatan itu. Oleh karenanya, ambil peristiwa ini, jangan sampai kita lupa untuk mengerjakan sholat. Sesibuk apapun kita, maka jangan sampai tinggalkan sholat. Insya Allah. Nabi kita berjalan. Setelah berjalan, beliau melihat ada makanan yang nikmat, cuma ada juga makanan yang busuk. Tapi Nabi kita melihat orang tersebut gak makan makanan yang nikmat. Justru dia makan makanan yang berbau, minumnya dari nanah, serta dari darah. Makanannya bangke, yang senantiasa aromanya menjijikan. Tapi orang tersebut dengan lahap dan nikmat, bukan memakan dan menyantap makanan yang nikmat, justru menyantap makanan yang berbau dan minuman nanah serta darah. Nabi kita meneteskan air mata. Siapa? Jibril. Itu siapa? Dosa apa yang mereka lakukan hingga mereka mendapatkan kenikmatan yang tidak nikmat? Justru mereka mendapatkan
suatu hal yang sangat menjijikkan. Mereka itu adalah umatmu baginda Nabi. Kok bisa? Apa yang disebabkan oleh umatku Jibril? Ada istrinya yang halal di rumah sedang menunggu dia. Ada suaminya yang senantiasa setia kepadanya, tapi ia masih senang dengan pria dan istri orang. Di sini makanya banyak yang ketipu sama Bangladesh. Hidungnya mancung, lebih mancung dari Habib orang Pakistan. Ya, suami kita biar kata pesek tapi halal, istri kita biar kata semampai semeter gak sampai, yang penting halal. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa menjaga syahwat dan dijauhkan dari segala fitnah dunia dan akhirat. Amin. Insya Allah. Nah, ini dia Nabi kita berjalan lagi. Oh, ya siap. Nanti diiringin lagu. Oh, sedangkan satu. Sekarang berada berapa? Kurang 5 menit. Ya udah. Ngapa 5 menit lagi. Kemudian Nabi kita berjalan. Kemudian berjalan Nabi kita dipanggil dari kanan, dari kiri, dan dari depan. Manggilnya penuh dengan semangat. Muhammad, sini. Nabi kita enggak ke situ. Dari kiri, Muhammad, mampir. Nabi kita enggak mampir. Nabi kita nanya sama Jibril, itu yang dari kanan sama kiri siapa sih manggil dengan penuh semangat? Yang kanan Yahudi, yang kiri Nasrani. Oh begitu, iya. Bagus kau tidak menoleh. Memang kenapa kalau aku menoleh, umatmu bakalan Yahudi dan Nasrani semuanya. Alhamdulillah ya. Nabi kita enggak menoleh, tapi umat zaman sekarang banyak yang menoleh Yahudi dan Nasrani semua. Kemarin tuh coba di Bengkulu, anak SMP diperkosa secara bergantian hingga meninggal dunia. Belum lagi daerah Jawa Barat, Tangerang, anak perempuan. Meninggal dunia secara tragis dan pelakunya SMP. Ini anak-anak kita, usia yang ada di rumah kita tinggalkan. Dan pengaruhnya apa? Gadget, medsos. Kalau orang dulu gak kenal namanya handphone, paling kenal ulekan cabai. Kalian waktu masih kecil, saya yakin kerjaannya nyari kayu bakar. Aku saya nggak latah. Nyari kayu bakar, nyari kembang duren untuk dimasak. Kerjaannya masak, makanya orang dulu zaman susah, anak-anak perempuannya hebat masaknya. Tapi zaman sekarang anak SMP, oh minta sama orang tuanya dibeliin handphone. Sore jam 4 naik motor. Makanya tragis zaman sekarang pengaruhnya adanya internet. Kita lebih senang ngelihat-ngelihat video-video yang tidak berbau Islam. Tetapi senantiasa pemerintah kenapa seakan-akan tutup mata. Ini PR bukan hanya untuk pemerintah, tapi kita selaku orang tua jangan membiarkan dan memanjai anak dengan perkara-perkara produk Yahudi dan Nasrani. Insya Allah. Manggil yang kiri Nasrani, yang kanan Yahudi, yang kiri Nasrani. Oh begitu Jibril. Iya, bagus engkau tidak menoleh. Kalau engkau menoleh, nanti umatmu bakalan kepanggil sama Yahudi dan Nasrani semua. Oh Masya Allah. Ibu, Mbak, sadar ya, kita saat ini terlena dengan produk Yahudi dan Nasrani. Apa produk-produk Yahudi sama Nasrani? Lihat, handphone, pakaian, apalagi food, film. Apalagi di Indonesia mau Ramadan begini nih, anak-anak kita kalau jam 4 sore sampai jam 6 sampai jam 9 malam itu anak sedang cerdas-cerdas yang menerima pelajaran. Makanya Yahudi sama Nasrani sepakat memberikan peluang supaya anak kita gak bisa belajar tapi senantiasa tertipu dengan produknya. TV,
anak-anak kita semuanya ketipu sama TV. Makanya Mbak yang punya anak nelfon kalau jam 4 kira-kira. Itu dari sore sampai maghrib terutama, jangan sampai anak kita nonton TV. Nah, kamu lagi ngapain? Belajar. Bagus, jangan nyalakin TV ya, Nak. Begitu. Awasin sama orang yang kita dekat. Karena TV sekarang udah jadi tipu. Coba anak kita dari jam 2 Super Dede. Nyambung lagi Bobo Boy. Terus sampai sore tendangan si Madun. Maghrib Pangeran, GGS manusia harimau. Anak menteng, anak jalanan. Akhirnya anak kita minta motor. Ngetrek. Ini kan program-program orang tua yang sering memanjai anak. Bahkan miris, ada yang curhat ke saya, anaknya meninggal lantaran dibeliin motor dan tidak dididik secara baik hingga anaknya meninggal dunia dalam keadaan berkendara. Nah, ini terlalu memanjakan dengan perkara yang salah. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Dan kemudian apalagi yang mudahan dikit, mereka lebih senang membaca Quran. Bagus, tapi sedikit zaman sekarang. Banyakkan menghafal lagu-lagu pilihan. Betul gak? Malam maghrib disajikan akademi. Kan Indonesia tuh dangdut-dangdutan. Yang joget, yang perempuan, pakai jilbab. Gak ada namanya orang-orang yang sifatnya terlalu terbuka, maghrib-maghrib goyang diekspos. Tapi yang diekspos ini perempuan yang pakai jilbab, yang pakai kerudung, supaya Islam di mata dunia jelek. Tuh TV jadi tipu. Pagi-pagi bangun disajikan dahsyat sama inbox. Bapak-bapak, piala Eropa. Mau Ramadan begini senang bangun tengah malam, bukan kiamulai hajat dan tahajud tapi nonton bola. Ibu-ibu disajikan utara. Banyak yang lupa masak lantaran nonton utara. Masih kecil cantik jerita, tubuh besar penuh intrik dan tipu daya. Tuh si Ica. Makanya utara Nafia Saraswati Chandra Jodha Akbar Cinta Tasmahal Abad Kedijayaan. Syekh Rajab antara Nudan dia cinta elit-elit Indonesia belahan jiwa kahramen F Sundan Bahar. Ini tipu, jadi tipi. Kenapa saya hafalin? Sengaja supaya saya tahu ternyata di dalamnya bukan mengagungkan asma Allah, justru mereka membesarkan asma dewa. Dikit-dikit dewa, dikit-dikit dewa. Kita punya Allah, bukan punya dewa. Yang ada malaikat perintah yang senantiasa taat terhadap perintah Allah. Tuh anak-anak kita. Makanya banyaman sekarang, apalagi mau Ramadan, kalau di Indonesia tuh TV udah jadi tipu, sensasinya banyak. Pakai kerudungan, dibuka. Akhirnya sinetron-sinetron gak mendidik. Yang kemarin aja belum tuntas, Mang Ijang pengen ke Mekah. Sampai sekarang saya prihatin sama Sony Wakwol. Itu jualan sepatu di Margonda. Mak Ijahnya gak berangkat-berangkat ke Mekah. Ada sih yang berangkat tukang bubur. Tukang bubur kan berangkat namanya tukang bubur. Ini juga tukang bubur namanya Haji Sulam dalam sinetron. Bagusnya berangkatnya bukan umroh haji. Akhlaknya bagus. Walaupun dia bekerja, tapi dia sayang sama orang tua. Dia rajin sodako. Dia cinta sama anak yatim. Dia setia sama istrinya. Dia punya adik ipar. Enggak perhitungan. Si Robi dikulihin sampai kelar. Kelar kuliah, ngelamar kerjaan jadi direktur utama. Gajinya gede, akhlaknya bagus. Nikah sama si Rumana, cocok. Rumananya cakep, si Robinya ganteng. Jangankan si Robi, saya juga ngeliat Rumana cakep banget. Habib juga demen kali masih Rumana mah. Cuma ya Bim, bapaknya Rumananya doang itu namanya Haji Muhyiddin yang bikin kita kesel. Haji 3 kali, dipanggilnya RW Haji, Haji, Haji Muhyiddin. Kelakuan gak benar, pelit sama tetangga, pelit sama anak yatim. Ternyata Bu, bukan hanya pelit sama anak yatim, bukan sama tetangga aja. Dia punya adik, Cing Mahmud. Harta warisannya jadi bagi-bagi apa sekarang. Makanya saya pun ikut sama Haji Muhyiddin. Kesel. Di sinetron udah jadi tipuan buat kita. Sedangkan benteng dari Yahudi sama Nasrani, yang pertama sholat, yang kedua Quran. Sholat, Quran, Yahudi manggil kanan, bentengi dengan sholat. Nasrani manggil dari kiri, bentengi dengan Quran. Begitu berjalan Nabi kita melintasi Yahudi dan Nasrani, cuma Nabi kita gak menoleh. Disitulah ada nenek-nenek. Kira-kira nenek-nenek tua apa muda? Mulus apa peot? Giginya rapi apa ompong? Rambutnya putih apa hitam? Bongkok apa gagah? Ini nenek-nenek bongkok megang tongkat terbuat dari emas. Pakai celananya hot pants, pakai baju you can see my ketek. Giginya dibehel, matanya disoblen, rambutnya diribonding.
Ini nenek-nenek bertahtakan intan berlian, pakai kalung emas mutiara, penuh dengan gemerlap dunia, penuh dengan syahwat tuh dunia. Begitu nenek-nenek manggil, Muhammad, kemeriki, kemeriki ya kesini ya, Muhammad. Nabi kita nggak menoleh, manggil lagi, kemeriki. Dipanggil, nanya sama Jibril, itu siapa sih? Itu adalah dunia baginda Nabi, panggilannya penuh dengan syahwat, cuma menipu pandangan mata. Oh, kenapa nenek-nenek? Kan sekarang mah banyak istilah, ada cabe-cabean ya, cabe-cabean yang kayak gimana, yang adanya di Victory pakai tandanya pendek ada juga hot pen. Ya, sekarang kita baca sholawat. Mudah-mudahan dengan bacaan solawat, doa-doa kita diijabah dan senantiasa amal jariah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita lanjutin lagi.